Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, semoga hari yang cerah ini semoga dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan kesehatan dan tidak lupa pula dijauhkan dari segala musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview mobil-mobil yang baru saya beli, stok-stok terbaru ya. Dan ada stok-stok terlama juga yang masih tersisa, sekalian saya akan input juga di sini. Baik, kita mulai. Kita ada Avanza 2012 warna hitam. Yuk kita lihat. Avanza hitam tahun 2012 warna hitam ya. Dia tipe G bertransmisi manual. Ini mobilnya, platnya plat A. Pajaknya di bulan 8. Menir, sorry, ambil kuncinya. Kunci di tempat itu. Di tempat kita. Iya. Ayo, silakan dilihat belakangnya. Om. Pajaknya Agustus ya, tahun depan di bulan 8. Bodi-bodi masih bagus. Insya Allah nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Untuk keseluruhan bodi masih seger. Hanya saja ini belum kita rapihin. Ini unit baru datang. Untuk unit ini kita jual 110 ya, 110 juta. Angsuran DP 20 juta, angsuran sekitar 2,6an. 2,6an kurang lebih ya. Ini belum kita rapihin loh. Oke. Cukup. Kita selanjutnya. Avanza tahun 2010 kira-kira kejual nggak ya? Harganya 95 juta warna silver tahun 2010. Ini belum kita rapihin. Sebenarnya ini model stok-stok lama ya. Ini model-model stok lama. Nanti saya rapihin deh. 95 juta masih kejual nggak kira-kira? Bodi masih bagus semua, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Oke, baik, selanjutnya Daihatsu Xenia tahun 2014 tipe R Sporty manual matic. Kita baru beli tapi langsung laku nih. Kita belum vlogin tapi alhamdulillah sudah terjual laku. Nah, yang ini stok lama kemarin. Ini 107 juta. Saya kasih garansi mesin 1 tahun atau 20 ribu kilometer ya. Yang no Sigra masih ada. Sigra saya jual. Masih ada, mumpung kalau mau bisa silakan. Untuk yang velo sudah laku ya. Velo sudah laku. Nah, kita ada ini nih unit nih. X-Trail tipe ST 2,5 tahun 2008 ya. Saya jual 85 aja deh. Bodi-bodinya masih bagus semua. Dalam-dalam interiornya pun masih bagus. Yuk, dilihat dalamnya.
baru transmisi otomatis ya. Insya Allah mesinnya sehat, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Ini saya jual 85, nego deh, nego. Insya Allah mudah-mudahan laku. Untuk yang mobil Honda City sudah terjual juga ya. Ini Honda City terjual. Terima kasih dengan oleh Bapak Yoga. Salam sejahtera, semoga menjadi berkah mobilnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ini mobil Nissan March bertransmisi manual 75 2011. Untuk DP konfirmasi ke saya. DP 15 juta, angsuran 1,6. Ya saudara-saudara, kurang lebih 1,6. Kita baru beli lagi nih. Kita baru beli mobil ini Hyundai Trajet tahun 2002. Ini baru kita rapihin. Ini belum apa-apa ya kondisinya ya. Masih kita rapihin. Ini kita bongkar, mesinnya kita bagusin, ban-bannya semua kita bagusin semua. Yang lecet-lecet pun nanti akan kita rapihin. Ini kita jual murah, tahun 2002 Hyundai Trajet, saya jual seharga 50 juta. Insya Allah semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua yang membutuhkan unit ini ya. Yuk kita lihat dalam-dalamnya saudara-saudaraku. Silakan dilihat, ini mobil transmisi manual ya. Transmisi manual Hyundai Trajet, bodi-bodi masih bagus semua. Pajaknya panjang di bulan 7 tahun depan. Untuk mesin, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya. Masih aman semua. Rp50 juta saja ya, saya jual. Insya Allah harganya menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara yang membutuhkan. Harganya pun nggak terlalu mahal. Untuk bodi-bodi semua nanti kita rapihin ya. Kita rapihin. Semoga menjadi layak pakai untuk saudara-saudara. Mudah-mudahan nggak akan ada masalah. Yuk, disenterin mobil unit-unitnya. Ini masih dalam kondisi kita rapihin ya. Kita bongkar-bongkar agar supaya mobil tersebut rapi lagi. Bisa dipergunakan dengan sebaiknya. Oke. Baik ya, kita juga ada nih 2015 nih, 2015 pajaknya bulan 7 tahun depan. Ini kita jual 105 deh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan laku. Bismillahirrahmanirrahim. Tipe X, velgnya udah bagus nih, velgnya udah bagus, bagus banget. 105 juta deh saya jual, mudah-mudahan laku ya. Untuk DP 20 juta, angsuran sekitar 20 juta, angsuran 2,7-an, 2,750-an kurang lebih. Oke guys ya. Baik, saudara-saudaraku, insya Allah yang saya vlog tadi ada beberapa unit bisa menjadi bahan pertimbangan. Apabila ada kata-kata yang salah dan yang tidak berkenan dari segala ucapan maupun dari segala tingkah laku, saya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.